Besi adalah salah satu unsur paling penting di bumi ini. Adalah besi yang merangkai kapal, adalah besi yang menopang gedung, adalah besi yang setiap hari kita pulung, adalah besi di sekitar kita. Itu desi. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Besi banyak digunakan pada struktur konstruksi karena dinilai sangat kuat. Ya, ini adalah sebuah kelebihan sekaligus menjadi sebuah kekurangan. Karena besi itu kuat, sehingga sulit untuk kita potong menggunakan tangan kosong. Tapi Limbat bisa. Iya, tapi kan Master Limbat punya kesibukan sendiri. Masa iya Master Limbat kerja motong-motong besi di area konstruksi? Nah, berikut ini ada beberapa mesin yang sangat kuat, sangat hebat, sampai-sampai bisa memotong besi. Bahkan sampai setebal ini. Wah, kira-kira bisa kepotong nggak ya? Padahal kalau dipikir-pikir, ini kan besi sama besi. Lo kok bisa kepotong? Mending makan kepiting. Putar aja intronya, biar penonton tidak kelamaan menunggu itu. Wah, ada besi bagus. Slept away the morning, the things that you would miss. Like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli mesa seres tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Nomor 1, mesin pemotong rel kereta api. Hey, apakah ada di sini yang belum pernah naik kereta api? Kasian. Biasanya rel kereta api yang sudah tak terpakai akan dipotong-potong kemudian ditimbang. Setelah itu dilelehkan dan diolah menjadi rel kereta api baru. Kedengarannya tidak sulit. Lu belum pernah mulung sih, jadi belum pernah ngerasain gimana susahnya memotong rel kereta api. Apalagi cuma pakai gergaji besi, wah itu sudah tidak mungkin itu. Ya, makanya orang-orang ini menggunakan alat bernama rail cutter, atau bahasa Indonesianya, ya alat pemotong rel kereta api. Dengan alat ini, memotong rel kereta rasanya semudah memotong rel kereta. Lihatlah, rel itu menjadi potongan-potongan kecil. Kalau udah begini, jadinya lebih mudah untuk dilelehkan. Untuk bisa memotong rel, alat ini dibekali dengan tenaga hidrolik yang super power. Bagi kalian yang tertarik untuk memiliki alat ini, ya sebaiknya kita nabung dulu lah. Nomor 2, alat pemotong besi atau alligator metale. Ya, jangan salah, dia bukan termasuk reptil, apalagi buaya darat. Dia disebut alligator karena mulutnya itu mirip seperti, ya, alligator. Walaupun sama-sama terbuat dari besi, tapi dia bisa memotong besi dengan sangat mudah. Dia memotong besi hanya seperti memotong kertas. Prinsip kerja alat ini sama seperti gunting, tapi yang ini lebih kuat dan disokong oleh tenaga hidrolik yang akan mendorong mulutnya untuk menggigit besi itu. Segala macam besi pun dia lahap, mulai dari besi lembaran, besi batangan, dan jenis besi-besi lainnya. Lihatlah betapa lahapnya dia makan. Setelah besi-besi ini terpotong-potong kecil, nah baru deh kita lelehkan dan dicetak menjadi besi utuh. Setelah itu, dipotong-potong lagi. Ya enggak dong. Nah mungkin ini yang tersulit. Mari kita tes apakah dia bisa memotong lembaran besi setebal ini. Ayo kita lihat bersama. Wah, bisa ternyata. Loh kok bisa ya? Nomor 3, air pemotong besi atau water jet cutter. Ternyata bukan cuma besi yang bisa memotong besi. Air pun bisa memotong besi. Lah kok ngamuk?
Lo kok bisa? Nah, jangan remehkan kekuatan air. Air pun kalau disemprot dengan kecepatan tinggi, dia mampu memotong besi. Kalau tidak percaya, lihat saja video ini. Nah, ini adalah aluminium metal berketebalan 3 inci yang dipotong menggunakan semburan air. Karena kalau pakai semburan bah dukun, ya tidak bisa. Yang saya tak habis thinking, lo kok bisa lubang sekecil itu mengeluarkan air dengan kecepatan yang sangat tinggi? Ini sungguh terlalu. Aduh, zaman modern memang mengherankan ya. Tapi kalau kalian penasaran bagaimana cara kerja mesin air pemotong besi ataupun aluminium, silakan tonton video yang ini. Nah, di situ dijelaskan cara kerjanya. Kalau saya tidak lupa sih. Ya mending langsung aja nih, kita lanjut ke nomor 4. Itu motor ribut banget sih. Nomor 4, mesin pemotong rel kereta api lagi. Yah, ini adalah alat pemotong rel kereta api part kedua. Walaupun sama-sama punya misi yang sama, tapi sebenarnya mereka memiliki cara kerja yang berbeda. Kalau yang tadi itu menggunting, nah sementara yang ini menekankan dan mematahkan. Walaupun ya, mereka sama-sama menggunakan tenaga hidrolik. Namun mudahnya sebab alat ini akan bekerja secara otomatis. Dia akan menggiring rel itu sedikit demi sedikit dan dipotong kecil demi kecil. Sehingga semua ukuran potongannya sama besar. Bukan sama besar, sama kecil. Sementara alat ini bekerja, kita tinggal ya berdiri aja di sini sambil nggak ngapa-ngapain. Tapi sebaiknya saat alat ini bekerja, Anda jangan dekat-dekat. Kalau potongan relnya terpental, bisa gimpe Anda. Untung aku tidak. Namun sebenarnya alat ini saling terkait dengan alat yang tadi itu. Kalau yang tadi itu tugasnya melepas rel dari tempatnya, nah kalau yang ini dia akan menggigit rel potongan demi potongan. Ya, jadi keduanya punya tugasnya masing-masing lah. Lalu kalau yang ini apa tugasnya? Lur, lagi pak. Nomor 5, piranha pemakan besi. Alat ini disebut piranha bukan karena dia ikan ya, melainkan karena dia memiliki mulut yang kecil tapi mampu memotong besi yang tebal. Waduh, apa itu piranha? Anda mau saya gigit? Lihat aja tuh kalau Anda tidak berdaya. Saya sendiri saja merasa heran dan kesal. Loh kok bisa besi sekecil itu menggigit besi sebesar itu dan bisa? Aku tak habis pikir juga. Yeh, bukan hanya memotong, dia pun bisa melubangi besi dengan ukuran yang beragam. Saya pikir Anda tidak bisa melakukan itu kan? Dulu bisa. Alat apa lagi nih yang harus kukomentari? Apakah masih ada? Nah, pemirsa yang kuat, itulah tadi mesin-mesin super kuat yang mampu mengerjakan pekerjaan berat. Bagi kalian yang tertarik untuk memilikinya, silakan ya cari aja sendiri alatnya, karena saya tidak sedang jualan. Bagi kalian yang masih sibuk kerja, tetap semangat ya. Tapi terima kasih telah menonton, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka terhadap besi, dan salam. Sungguh terlalu. Wah, ada besi bagus. Thank you.